Ya Rob, ya Rob, ya Rob. In kuntu masjunan, au maktulan, dinik, wa syari'atik, wa akidatik. In kuntu masjunan, au maktulan, fardini ya Rob, fardini ya Rob. Allah orang baca wirid. Itulah saudaraku, cucu sang Nabi Habib Bahar bin Smith. Pagi-pagi sekali sudah berangkat, dilepas haru oleh murid-muridnya. Saya sendiri di sini tuh terharu, sedih, namun saya juga bangga. Saya bangga. Saya senang karena imam-imam besar terdahulu, para sahabat-sahabat terdahulu, para wali-wali, tidak lepas dari sebuah peristiwa yang seperti ini. Pada saat menyeru kepada kebaikan, ini adalah sunnatullah. Ini memang harus terjadi di setiap masa. Bagi kaum muslim, kalau pernah mengenal yang kita kenal empat mazhab, seperti mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, adalah imam-imam yang sekarang menjadi rujukan para ahli sunnah wal jamaah. Dan ulama-ulama besar ini di saat menyerukan kebenaran dan menegakkan keadilan di masanya masing-masing tidak luput dari peristiwa-peristiwa seperti ini, yaitu berurusan dengan penguasa. Maka saya sebut ini sunnatullah yang harus bisa dijalani oleh Habib Bahar bin Smith, seperti masalah-masalah yang sedang dijalani oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ini sunnatullah kawan. Memang
kalau kita terlalu menggunakan perasaan akan sedih. Tapi kalau kita menggunakan keimanan, maka kita akan tersenyum. Waktu akan terus berjalan dan menjawab seperti apa Habib Bahar bin Smith, cucu sang Nabi di masa datang. Yang jelas, setiap permasalahan akan membuat menjadi semakin bijak di masa-masa yang akan datang, dan tidak sedikit pun merasa khawatir, merasa takut di masa depan atau masa yang akan datang dalam kehidupannya. Itulah pembela kebenaran. Itulah pembela agar keadilan tetap tegak. Maka kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, doakanlah Habib Bahar bin Smith agar selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan umur yang panjang. Cerita seperti ini bukan hanya terjadi di kalangan muslim. Di kalangan non-muslim, para tokoh-tokoh agamanya, para pemimpinnya juga tidak luput dari hal yang seperti ini. Di masa lalu, bahkan tidak sedikit pemimpin-pemimpin di masa sekarang, di masa kehidupan kita sekarang, di saat menyampaikan kebenaran dan keadilan, tidak sedikit pemimpin yang walaupun sampai puluhan tahun ada yang pernah dipenjara, namun muncul sebagai pemimpin dikenal dunia. Ya, seperti Nelson Mandela. Nelson Mandela. Seperti Bung Karno di zaman dulu, bagaimana ditawan Belanda karena ingin menyampaikan kebenaran atas negeri ini. Bagaimana para dengan ulama-ulama kita, Buya Hamka dan sebagainya. Tapi itu akan menjadi sejarah di masa kini dan yang masa datang. Saat ini kalau saya lihat, sunatullah sedang terjadi. Alam atau waktu sedang mencatat sejarah perjalanan Habib Bahar bin Smith. Saya ulangi, bahwa saat ini alam, bahasa saya adalah alam, atau masa atau waktu, telah mencatat sejarah perjalanan hidup Habib Bahar bin Smith yang penuh liku-liku. Doakan kawan, Habib Bahar bin Smith selalu sukses, sehat dan selamat. Dan jangan lupa, doakan juga saudara-saudara kita yang kebetulan sekarang berprofesi sebagai aparat. Ya, saya ulangi, doakan juga saudara-saudara kita yang kebetulan saat ini masih berprofesi sebagai aparat, yang akan memeriksa Habib Bahar bin Smith, juga diberi keselamatan, kesuksesan, dan umur yang panjang. Semoga semua ini ada hikmahnya kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. NKRI harga mati.